Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, ini pantauan selanjutnya dari Kota Jambi ini. Antisipasi terjadinya kecelakaan dan pelanggaran truk angkutan batubara, Polresta Jambi mendirikan 4 pos pantau di sejumlah titik di Kota Jambi ini. Langkah ini dilakukan pasca maraknya kecelakaan dan laporan pelanggaran batubara nih. Wah, mantap nih. Supaya yo tidak ada lagi lah kecelakaan dan pelanggaran dengan adanya pos pantau nih. Yang mana pantauan noh? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran truk angkutan batubara, Polresta Jambi mendirikan 4 pos pantau di sejumlah titik di Kota Jambi, di antaranya Simpang Rimbo, Simpang Tiga Mayang, Simpang Mayang Ujung, dan Simpang Pal 10. Titik ini dipilih berdasar hasil pemetaan pihaknya karena dinilai sebagai wilayah rawan kecelakaan dan lintasan batubara, karena jarak kantor polisi dan personil yang standby cukup jauh. Kabak Ops Polresta Jambi Kompol Agung mengatakan, pos pantau ini didirikan sejak 29 Agustus 2022 lalu dan akan terus berlanjut sesuai dengan perintah Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo. Sebanyak 97 personil kepolisian dibagi dalam 4 titik pos pantau, yang masing-masing standby 6 personil standby setiap harinya. Personil yang ditempatkan di pos pantau tersebut akan bertugas mengurai kemacetan, antisipasi pelanggaran jam operasional dan batubara, hingga melanggar jam operasional. Pos pantau ini kami laksanakan di 4 titik sesuai dari peta kerawanan yang ada, yaitu peta rawan kemacetan dan lalu lintas. Yang pertama di Pal 10, karena di Simpang 4 Polsek Kota Baru. Yang kedua di Simpang Mayang Ujung. Yang ketiga di Simpang Rimbo. Yang keempat di Simpang Mayang. Adapun personel yang kami turunkan mulai tanggal 29 itu gabungan antara Polresta Jambi dan Polda Jambi. Di Polresta Jambi kami menurunkan 65 personel, sedangkan Polda Jambi 32 personel. Pantau itu dilaksanakan 1x24 jam nonstop secara bergantian 2 regu hingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal, karena anggota tidak lurus di situ untuk mengurai kemacetan, mengantisipasi batubara di luar jamnya. Selain itu, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional terkait penambahan lampu dan yellow box di jalur rawan. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.